Satu hari menjelang pemilihan kepala daerah Ogan Ilir, KPUD Ogan Ilir memastikan semua logistik yang telah disebar pada tanggal 6 dan 7 Desember 2015 dipastikan tiba di PPS. Menurut Ana Harir, Ketua KPUD OI yang ditemui pada Selasa 8 Desember 2015 mengatakan, pihaknya memastikan satu hari menjelang pencoblosan, semua logistik pilkada tiba di PPS dan ia telah berkoordinasi dengan pihak terkait, Panwaslu dan kepolisian untuk terus memberikan laporan dalam tahapan pilkada OI. Alhamdulillah untuk persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, untuk setiap logistik pada hari ini seluruhnya akan sampai ke tingkat desa. Dan kemudian pada malam nanti insya Allah dari PPS ke TPS masing-masing. Untuk pengiriman logistik, pemungutan dan penghitungan suara sampai saat ini tidak ada kendala. Kemudian juga kita sudah juga menyiapkan SDM kaitan dengan petugas-petugas kita di lapangan, baik itu PPS dan KPPS. Kita telah melakukan bimbingan teknis terhadap proses pelaksanaan dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan perundang-undangan yang ada. Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir diikuti oleh 3 pasangan calon dengan jumlah mata pilih sebanyak 294.000 jiwa dengan jumlah TPS sebanyak 817 yang tersebar di 16 kecamatan di OI. Rizky Hidayat, Ferry Jatinugroho, Sriwijaya TV.